lagu, macam ikut event lah. Sepi hati terjadi lagi, mungkin sampai mati aku sepi. Biar senyum hadir di hariku. Ini, Mukris, naik van ke naik yang kita? Mana-mana pun tak apa. Ira, kamu tak boleh ikut, eh? Pak Long, yang meninggal tu suami Ira. Kenapa pula Ira tak boleh nak ikut? Agama yang tak bagi isteri ikut. Ira tak nak nanti orang kampung mengata Ira. Yang Ira ni tak penuhi hak suami sebab tak hantar suami kat kubur. Kau takut cakap orang ke Allah? Kamu tak payah nak ada rasa bersalah, Ira. Perasaan bersalah kamu tu hanya perlu diletak dalam hukum Allah saja. Bukan budaya masyarakat. Lagipun kamu dalam edah, tak boleh keluar rumah lagi. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kerana hidup adalah perjalanan pulang. Siapa yang you bawa datang ni, Cik Zainal? Kejap. You. You yang datang masa perkebumian hari itu, kan? Sebenarnya mak Adam. Yalah, kenapa dia datang sini? Ni. Adam pun ada sekali. Bukankah dia anak kawan arwah bapa je, kan? Ira, sudahlah. Biar berkuah menjalankan tugas dia dulu. Yalah, kenapa perempuan ni ada kat sini? Mami kenal ke dia? Siapa dia ni, Mami? Mami tahu. Ini ialah Puan Khadijah binti Abdullah. Isteri pertama Encik Azlan. No. No, isteri pertama dia? Hey, you jangan nak mengarut, eh? Isteri pertama semua ni? Tak ada mengarut, Nira. Oh, jadi Mami pun tahulah pasal perempuan ni. Hah? Kau? Patutlah kau bukan main rapat lagi, main manja lagi dengan Azlan, eh? Ya, Azlan ni apa you dah buat, ha? Sudahlah itu, Ira. Nanti dulu. Sebelum apa-apa, I nak you ceritakan semuanya hal yang sebenarnya pada I. Sebelum perempuan ni layak dapat hak harta arwah suami I. Sebenarnya salah aku. Thank you. Terima kasihlah, Cik. Selalu habiskan nasi lemak saya. Awak ni macam tak biasa pula. Kan saya selalu beli kat sini kalau hari Jumaat. Dapatlah juga saya sedekah kat budak-budak ofis tu. Dalam pandangan saya sama. Harap-harap, ya. Dapatlah sedikit balasan. Tak ikhlas macam tu, Cik. Yang ni saya marah. Yang ni saya betul-betul marah. Sekejap. Mana awak tahu saya tak ikhlas? Saya ikhlas tahu bagi dia orang makan. Saya ikhlas juga beli nasi lemak kat sini. Dan ikhlas tu sebenarnya lebih dekat. Kalau balasan yang diminta cumalah sekeping hati awak. Saya tak fahamlah Cik cakap apa, tapi saya ini orang miskin, Cik. Anak yatim piatu. Lagipun tak eloklah nak permainkan orang macam saya ni, Cik. Awak cakap ni. Saya tak pernah pun beza-bezakan oranglah. Anggap awak tu ke, anggap awak ni, tak ada. Saya cuma nak sampaikan isi hati saya yang merasakan awaklah suri hidup yang saya cari selama ini.
Saya dah penat bila lalu kat sini nampak awak kena kacang dengan budak nak kat sini. Tolong. Tolonglah, tolong. Tolong, tolong jangan lari daripada saya. Boleh? Saya janji. Saya akan jaga awak. Saya janji, saya akan jadi pelindung awak di dunia dan akhirat, insya-Allah. Tapi tolonglah. Tolong jangan tutup hati awak dari saya. Yura tak sempat nak minta maaf dengan papa dengan mama. Yura tak sempat pun nak ucapkan selamat tinggal pada mereka. Yura, semua ini dah tertulis sejak azali. Kita tak boleh kawalnya ataupun mengelak. Kalau mama dengan papa Yura ada, tentu dia tak suka dengan Yura macam ini. Auntie akan jaga Ira. Mami akan jaga Ira. Khadijah binti Abdullah. Siapa tu? Dia berniaga nasi lemak, Mami. Dia berniaga tepi jalan. Han, cuba dan Lan waras sikit, Lan. Kita tak tahu siapa perempuan tu. Kita tak tahu mana asal usul perempuan tu. Tiba-tiba Lan nak kahwin dengan perempuan macam tu. Lan dah gila ke? Tak, Mami. Bukan tiba-tiba. Memang dah lama dah Lan kenal dia. Cuma Lan takut nak bagi tahu Mami. Lan takut dengan respon Mami. Tengoklah sekarang. Mami takkan mengamuk, Lan, kalau kita ni pipit. Tapi kita ni enggang. Lan nak rendahkan maruah kita ke? Astaghfirullahaladzim. Mami, tak ada enggang pipit ni kat dunia ni, Mami. Kita manusia semua sama aja. Yang layak menilai cuma Allah aja. Ni, dia menilai hati kita, iman kita. Bukannya harta kita. Amboi. Sekarang dah pandai tazkirah Mami. Perempuan tu ustazah ke? Mami, kenal-kenallah dulu dengan dia, Mami. Itulah, Mami, dia baik sangat orangnya. Lemah lembut, sopan santun. InsyaAllah kalau Mami kenal dia, Mami pun akan jatuh cinta dengan dia, Mami. Lepas tu, dia just setuju. Alhamdulillah. Kalau betul lah Silan tu nak ajak nikah terus, Kak Umi ni boleh je jadi wakil. Bila rombongan meminang? Kalau tak ada arah melintang, insyaAllah bulan depan, Kak. Oh, tak confirm lagi? Dia baru nak bagi tahu mak dia, Kak. Ya Allah, Tuhan ku, Dija. Maknanya awak tak jumpa lagi keluarga dia lah. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi lemak dah habis, Kak. Aku tahu orang cerita. Jangan berhubungan dengan Aslan kecuali kau nak jadikan dia anak dia. Lan tak nak jadi anak derhaka, Mami. Tapi tolonglah, tolong sangat, Mami. Lan pun ada perancangan Lan sendiri. Dan Lan tahu, Khadijah je yang boleh bahagiakan Lan, bahagiakan Mami. Dia tu siapa ya? Yang boleh bahagiakan Mami, bahagiakan Lan. Sekarang ni pun, tanpa dia, Mami dah bahagia. Ya, Mami, Lan tahu. Tapi tak salah pun kan.
kalau kita kongsi bahagia kita ni, kongsi harta, kongsi kekayaan dengan orang yang lain sayang. No way. Mami takkan sesekali kongsikan kekayaan mami dengan perempuan jalanan macam tu. Dan sekarang ni mami rasa dia tengah bahagia sangat sebabnya dah merancang macam-macam cara untuk kikis duit Lan. Astagfirullahalazim, mami apa mami cakap ni? Khadijah tu memanglah miskin, tak ada harta. Tapi dia tak pernah minta sesen pun dengan Lan mami atau menyusahkan Lan, tak pernah. Mami tolong mami. Ella betul-betul merayu dekat mami. Ella minta sangat-sangat. Mami, macam inilah. Ella janji dengan mami. Kalau mami terima Khadijah jadi menantu mami, Ella akan jadi manusia. Akan jadi anak yang paling taat pada mami. Ella janji, sumpah. Baiklah. Mami pun memang nak tengok Lan bahagia. Mami izinkan. Tapi dengan satu syarat. Majlis kita ni buat dekat pejabat agama aja. Abang tahu, abang pasti sayang, mesti impikan pelamin yang indah. Ramai kawan-kawan datang memeriahkan. Tetamu semua datang mendoakan kita. Abang pun impikan perkara yang sama juga. Abang, dijauhi. Yang penting, abang dah buat semua yang wajib, kan? Tak apa. Abang janji. Lepas ni kita naik juga pelamin. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi sayang, kena tolong abang juga. Tolong abang untuk jadi imam yang soleh dan suami yang bertanggungjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarapan pagi ni mesti puan berselera hari ini. Tapi bukan saya yang masak tau. Menantu puan yang cantik, pandai, rajin tu. Good morning mami. Come on. Sayang. Mami lupa. Yang menantu mami ni menjual nasi lemak kat tepi jalan kan. Mestilah pandai masak. Mami nak apa-apa tak? Air ke? Kita boleh buat kan? Tak apa. Ni semua dah cukup dah. Terima kasih.
Lan tak kerja hari ni? Tak, ini tak kerja, Mami. Asyik ada laptop je. Ada bini dah pula. Kan? Cukup dah, cukup. Mami kena bau ni dulu. Sedap kan? Sedapnya rempah-rempah dia. Kalau Mami nak tahu, ini masakan bija paling world. Oh, iya ke? Ya, Mami kena try. Mesti nak rasa. Abang, dia ambil air masak. Tak payah kat mu kan? Duduk. Duduk, kita makan sama-sama. Sedapnya. Untung Mami dapat menantu pandai masak. Mami, lepas ni Mami dah tak payah nak kelang kabut dah. Nak makan apa, nak makan itu ke, nak makan ini ke. Tak payah, order je dengan Dija ni. Dija boleh masak semua. Kan ya? Abang ni tak adalah semua. Ada je yang Dija tak pandai masak. Tapi kalau Mami nak makan, Dija boleh belajar. Ini kata tak pandai. Sedap sangat. Rasa kalau hari-hari Dija masak macam ni, alamatnya diet Mami dah ke laut. Patutnya apa dulu macam ni lah, Mami. Kan? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai diet juga. Macam Mami. Sekarang ni waktu sihat, dia makan aja puas-puas. Nanti kalau sakit, semua tak dapat makan. Sekarang, dia langsung. Mami tu nak suap juga. Elok-elok, bang. Namun, bahagia itu tidak berpanjangan seperti yang aku sangka dan aku impikan. Lana pergi kerja? Dah, Mami. Bukan Mami dah restu ke, Mami? Aku terima kau dan kahwin kau dengan anak aku sebab aku tak nak anak aku tu anggap aku ni jahat dan pentingkan diri sendiri. Tapi sebenarnya penting diri sendiri adalah kau. Kalau kau tak pentingkan diri sendiri, kau dah ambil duit yang aku bagi tu dan berlabuh dari hidup anak aku. Puan. Kau diam! Tapi kau tetap sakit hati aku, kan? Kau dengar sini. Kau simpan dalam kepala otak kau yang aku tak akan terima kau sampai bila-bila. Puan yang tak tahu asal-usul. Puan, istighfarlah, Puan. Puan tak kesian ke dekat Dija? Kau diam! Jangan masuk campur urusan aku! Mami Dija minta maaf, Mami. Kau jangan sesekali panggil aku Mami, ya? Kau tahu tak? Aku jijik, aku geli! Selagi anak aku masih dengan kau, aku tak akan terima kau sampai bila-bila. Faham? Sepi hati terjadi lagi. Bantu buat semua kerja lah rumah ni. Jangan bagi rehat walaupun semilik. Mungkin sampai mati. Salah. Aku sepi. Mami bukanlah ibu yang penuh kasih sayang seperti di awal pernikahan kami. Mami waktu itu adalah seorang ibu yang cuma mahukan anak lelakinya taat kepadanya. Aku jijik nak makan yang rempah. Lain kali kau jangan pandai nak masak untuk aku.
dan aku tak akan makan daripada tangan orang jalanan macam kau. Mami, Dija minta maaf, Mami. Dija tak tahu apa salah Dija dekat Mami. Tapi Dija betul-betul sayang dekat Mami, Mami. Mami, tolonglah jangan buat Dija macam ni. Sayang. Alolololol, sayang. Sayang. Hei, kau jangan nak berlama dengan akulah. Sebelum kau kahwin dengan Lan, aku ni dah memang benci dengan kau. Jadi kau ingat, lepas kau kahwin dengan Lan, aku ni bolehlah sayang kau. Ha? Sayang kau. Eh, turunlah minta makan ni. Kau sengaja kan? Kau sengaja nak sakit, lepas tu kau boleh mengadu kat Lan. Macam tu? Oh, lupalah. Kau ni kan makan bersuap. Bila dengan Lan kau melan manja lagi kau bersuap-suap kan? Melah, melah, aku suapkan kau, ya? Aku suapkan kau. Alah nak suap, ya? Nak suap baru makan. Ha, makan, 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 makan. Kau panas sini? Kau kenapa? Apasal? Apasal? Tak puas hati? Tak puas hati? Ha? Makan. Kalau kau tak puas hati, kau berabut! Kau tak dengar tak? Berabut! Mami? Sampai dah. Mami dah lama sampai? Lama jugalah. Oh, Mami kenapa tak bawa... Nasib baik menilah temankan Mami. Duduklah. Duduk sebelah ni lah. Ada beg Mami ni. Duduk, eh? Munirah ni pun sibuk dengan company family dia tu. Tapi nasib baiklah hari ni dia sudi temankan Mami. Ni dah ada makan belum? Belum lagi. Kita orang tunggu you. Ah, kalau macam tu, kita order makan sekarang. Kita makan cepat-cepat sebab Lan pun ada banyak kerja nak kena buat ni. Kena balik office balik. Hei, asyik sibuk aje lah dia ni. Sekali temankanlah Mami dengan Munirah ni lunch. Munirah bukan selalu tau boleh join kita. Dia ni sekarang ni dah ambil alih company family dia. Buat bisnes apa? Import export textile. Oh, kain. Macam nak bisnes ke? Hai. Ya. Memang ada kawan dekat. Ibu mana yang tak mengidam untuk dapatkan menantu cantik, kaya dan setaraf dengan kita? Kau tahu tak? Dah haka dengan aku. Sama juga macam kau dah haka dengan mak kau. Kau tahu tak? Ikut kami aku. Kau dengar sini. Kau dengar sini. Sekali kau mencintai kau. Sampai bila kau mencintai kau. Mencintai kau. Sayang, bangun ya. Alah, kesiannya. Sayang, bangun sayang. Bangun sayang. Alah, kesiannya nantu aku. Sayang, itulah. Kan Mami dah kata, tak payah buat kerja kat rumah ni. Mami boleh buat. Tengok dah luka. Kenapa di sana? Tadi dia panjat kabinet nak ambil piuk. Mami kata tak payah. Tapi dia panjat lepas tu jatuh. Oh. Macam kenapa? Kenapa panjat? Mami kan ada. Mami boleh tolong. Lepas berdarah semua ni. Sepi hati terjadi lagi. Mungkin sampai mati aku sepi. Bila hati lihat sudah busuk, syaitan pun membisikkan rencana yang mampu untuk menghuru-harakan anak ada di bibir, di bibir saja. Telisemia?
Hija ada telesimia? Ya. Telesimia itu apa, Abang? Itulah pelajar tak tinggi. Telesimia pun tak tahu. Tak apa, Mami bagi tahu. Perempuan yang ada telesimia tak boleh mengandung. Bukan tak boleh mengandung, tapi anak yang bakal dilahirkan tu kemungkinan besar akan cacat. Apa? Besarnya duka di Jawa. Jadi doktor sarankan supaya Dija amalkan perancang keluarga supaya tak mengandung. Terjadi. Sayang, sabar sayang. Mungkin sampai mati. Mami, takkan tak ada cara lain? Tak apa, biar lain tanya doktor sendiri. Memang ada dan boleh. Tapi nyawa Dija dalam bahaya. Anak tu akan cacat. Maknya tak tahu selamat ataupun tak. Lah nak bertaruhkan sampul tu. Jadi doktor cakap Dija kena buat apa yang patut. Yang bisa. Sabar. Allah yang bagi ujian ini. Mesti ada hikmah dia. Tapi Dija nak anak abang. Abang tahu. Kawin dengan Munira. Mami dah hilang akal ke apa ni? Kalau Lan tangguhkan lagi lama, Mami yang hilang akal. Lan tahu kan, Dija tak boleh mengandung. Mami, apa Mami cakap ni? Kalau dah belum rezeki kita orang, adalah tu hikmahnya. Mami bukan nak menidakkan takdir Allah. Tapi Lan tahu kan, kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan Mami akan jadi lebih sempurna dengan adanya zuriat. Mami, tak bolehlah Mami cakap macam tu. Ada ke tak ada zuriat, tu semua kerja dia, takdir dia. Dan dengan Dija okey, bahagia walaupun tak ada anak lagi. Habis tu, harta kita banyak-banyak ni nak wariskan pada siapa? Astaghfirullahalazim, Mami cakap apa ni Mami? Mami, okeylah baik kalau betul lah Lan dengan Dija ditakdirkan tak ada anak sampai bila-bila, tak apa. Harta Lan akan sedekah kan? Lan ingat tak dulu Lan janji dengan Mami? Kalau Mami restu perkahwinan Lan dengan Dija, Lan akan dengar semua cakap Mami. Kan? Lan ingat. Lan ingat sangat Mami. Tapi tu tak bermakna Lan kena ikut semua. Sampai lukakan hati Lan, hati Dija. Mami tolong faham boleh tak ni kalau Dija dengar macam mana? Tak terluka hati dia. Dija tentu faham. Tentu tak ada yang kahwin satu lagi. Mami! Lan pun dah memang rapat dengan Munira kan? Mami, tolong faham boleh tak? Tolong jangan bagi. Maknanya dah 2 bulan Lan tak jumpa Ira. Taklah, nanti Ira dapat rasa yang Lan cuba nak mengelak daripada Ira. Ira tak tahulah apa salah Ira. Ira cuma ajak Lan pergi makan, tu je. Taklah, kenapa tiba-tiba dia berubah macam tu je. Sepatutnya Munira selayak jejak dia berdatuk aku.
kau bangun. Kau tahu kau degil tak? Puas hati aku. Puas hati aku. Puas hati aku. Aku bukan sengaja nak buat kau macam ni. Macam ni. Kalau kau nak aku layan kau lah elok, kau pujuk Lan. Lagi satu, takkan kau tak nak tengok Lan bahagia dapat zuriat? Jangan minta ampun. Bangunlah. Bangunlah, Serai! Kau dah! Kau jangan cakap Lan. Kas bawa. Ya Allah, bang. Terima kasih, bang. Apa ni? Awak patut happy tau. Saya patut gembira, berteriak keriangan. Wow, sweetnya husband aku bagi hadiah. Kenapa sedih pula? Sayang, abang nak Dijah ingat, abang nak Dijah tahu. Walau apa pun jadi, walau apa pun mami cakap, orang kat luar sana itu cakap tentang sayang, tentang abang, tentang kita. Abang nak awak tahu yang abang tetap cintakan awak seorang saja. Dan abang tak nak Dijah rasa bersalah tentang anak. Abang boleh terima semua tu. Okey? Mami sedih pasal aku sepi. Biar senyum hadir di hariku, namun ini hanya ada di bibir, di bibir saja. Agak dah. Dijak tolonglah. Tolonglah jangan paksa abang untuk buat keputusan yang abang tak suka. Nak pula kalau keputusan tu menyakitkan hati abang. Menyakitkan hati Dijak, tolonglah abang tak nak. Dijak tak paksa abang. Tidak. Dijah rela, Abang. Dijah rela. Asalkan Abang janji dengan Dijah yang perasaan sayang Abang dekat Dijah takkan kurang sikit pun bila Abang kahwin dengan dia. Dijah tengok. Dijah sendiri pun tak yakin Abang takkan berubah. Macam mana Abang nak yakin dengan diri Abang sendiri?
tolong. Tolonglah, tolong. Ni mami yang paksa ke apa? Taklah, abang. Bukan mami yang paksa. Mami tak paksa. Cica tak sukalah tengok abang basah muka dengan mami pasal ni, bang. Tolonglah, bang. Kahwinlah. Pengorbanan seorang isteri yang tidak sempurna, hanya Allah yang mengetahui. Abang akhirnya bernikah juga demi mami. Sepi hati terjadi. Selagi tak hilang abuk-abuk ni, kau jangan berhenti. Dan walaupun sebiji nasi sekalipun, aku haramkan selagi aku tak puas hati. Faham? Hey, aku cakap dengan kau. Kau faham ke tak? Ha? Tapi puan janji kalau saya... Kalau kau berjaya pujuk Lan kahwin dengan Munira, mestilah sekarang aku terima kau. Aku ingat janji aku. Dan lagi satu. Salahkah kalau aku suruh menantu aku buang abuk, kemas rumah? Salahkah? Ataupun kau berangan nak jadi ratu rumah ni? Ha? Berangan jadi ratu rumah ni? Sabarlah, Dijah. Sabar. Redha Allah tu bergantung pada redha ibu bapa. Cik Dejah dah. Kak Mu sambung ya. Tak apa Kak Mu, nanti kan mami marah nanti. Selagi saya boleh buat, saya buat Kak Mu. Kak Mun sedihlah tengok Cik Dejah macam ni. Kak Mun tak tahu kenapa lah puan tu jadi kejam macam tu. Mungkin dia tercabar sebab Cik Azlan sayang sangat dengan Cik Dejah. Saya ni tak ada niat pun Kak Mun nak berbuat kasih dengan siapa-siapa. Dapat menumpang kasih kat sini pun saya dah rasa bersyukur sangat dah. Asalkan mami itu bahagia, biar sajalah. Cik Dejah, kamu ni sebab salah nak cakap. Kalau tak cakap pula kamu rasa berdosa. Hari tu puan ada terlepas cakap dengan Kak Mun. Puan terlepas cakap yang dia tipu aja pasal penyakit Dejah daripada semula tu. Dia buat macam tu sebab dia tak nak Dejah mengandung. Ya Allah, so kejam sudah dengan aku. Apa aku dah buat dengan kau? Berdosa aku dengan kau. Tak sakit tanam implan ni. Senang. Buat sekali untuk 5 tahun. Untuk keselamatan yang Dejah juga, kan? Kau tak nak aku mengandung, eh? Thank you.
Sekarang ke? Dengan siapa? Oh, ingatkan sekarang. Eh, tak ada apalah. Itu pun nak merajuk. Datang je lah. Mami rindu sangat dengan Mira. Kau kena pertahankan hak kau, Dija. Okey, bye. Ha, elok kau ada kat sini. Kau pergi ke bilik kau sekarang, ambil 2-3 helai baju kau. Kau dengar tak aku cakap ni? Ha? Cepatlah. Menantu aku nak datang sini, aku tak nak kau ada kat rumah ni. Faham tak? Cepatlah. Ini kan? Razie akan hantar kau ke hotel 6 bintang. Duduk situ sampai dia datang semula. Derita terus mengejar aku. Walau 1000 pengubanan, aku lakukan. Sayang abang, sekali lagi nak minta maaf dengan Dija. Sebab abang duduk mami untuk kita pindah duduk rumah sendiri. Dan abang tak tahulah sampai bila mami nak sorok Dija dekat hotel. Semata-mata nak sorok tentang hubungan kita ni dekat Munira. Abang dah cakap dekat mami. Biar abang terus terang je dengan Munira tu. Tapi mami lain lah. Tak apalah abang. Tak penting. Dahulukan je lah perasaan orang lain. Sayang, awak jangan cakap macam tu. Abang cuba, abang ikhtiar juga. Saya pun tahu kan sekarang ni abang nak kena jaga dua syarikat. Abang kadang-kadang penat, abang stres. Tapi abang kuatkan juga semangat. Bila abang ingat kat Dija. Kerja-kerja juga abang. Tapi jaga kesihatan abang tahu. Dija tak nak abang sakit. Tolonglah abang. Jangan jadi hamba kerja. Jangan jadi hamba manusia. Dan jadi hamba Allah. Dija rasa dalam dunia ni abang, apa yang kita buat sepatutnya hanya kerana dia, kan? Dija tak nak abang lupa tu, tahu. Ni abang. Kebaikan yang mak buat. Hey.
baka kau lah. Kalau kau tak reti nak gugurkan kau biar aku gugurkan. Kau kata kau implan atau apa. Kalau tak reti buat anak kau biar aku buang. Cepat! Hei! 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 Ajar dia perempuan jalanan! Perempuan jalanan! Kau tunggu! Kau tunggu dah saya kau! Ya, ni kenapa datang tiba-tiba ni? Terkejut Mami tau. Nasib baik Mami ada kat rumah. Ni Aira ni, ada benda katanya nak bagi tahu Mami. Tak sabar-sabar datang sini ajak lan. Ni, bagi tahu cepat. Abang pun nak tahu ni. Okey. Well, Mami bakal jadi nenek. Ya. Ya ke? Alhamdulillah. Tercapai juga hajat Mami nak dapat cucu sebelum tertutup mata. Untung Mami dapat dua sekaligus. Sayang, cakap apa ni? Entahlah Lan ni. Daripada dulu dia berangan dapat anak kembar. Tapi muka tu macam happy je. Eh, mananya tak happy. Bakal jadi papa kan? Happy lah. Ira, jom. Mami, nanti kan Ira rasa nak pergi shopping. Hei! Buka pintu ni! Kau berkumpul ke dalam tunggu apa? Kerja berlambat tau! Mon! Mon! Bawa kunci pendua ni! Buka pintu ni! Semuanya perasaanku ini terhadapmu yang sering dikekang keadaan keraguanku ini membenarkan firasat kata hatiku mengapa harus ku dipersih Allah sayang, kesian anak dalam perut tu. Makan tak, minum tak. Mami? Cepat Lan balik. Ni kenapa ni Mami? Dia jatuh nak makan ke? Yelah, satu hari ni berkurung aja. Makan tak, minum tak. Mami ni risau anak yang dikandung tu. Tak apa Mami, biar Lan tengok. Saya buka pintu ni, abang datang ni. Ija. Alhamdulillah. Ija dah keluar. Jom kita pergi makan, sayang. Saya kenapa ni? Kenapa buat Mami risau? Yalah, Ija. Janganlah buat jantung Mami ni jatuh. Anak dalam kandungan tu kena jaga. Sayang, please, sayang, kalau ada masalah bagi tahu abang. Ada masalah ke? Betul, Lija. Kita ni bukan ke satu family. Kalau ada apa-apa masalah, kita boleh bawa berbincang kan? Apa bagi tahu abang? Cakap betul-betul. Kenapa pula, Dija? Ada apa? Rasanya kalau Dija keluar daripada bilik ni, bang, mungkin anak kita dah mati kot. Awak cakap apa ni? Saya tak faham. Sayang. Tak apalah. Macam ni lah Dija. Dija buatlah apa Dija nak buat. Lepas ni Mami tak akan campur apa-apa. Dija. Cakap betul-betul apa? Apa masalahnya sekarang ni?
pergi tahu kalau Asyik pendam je, mana nak tahu? Macam mana abang nak tolong? Jangan buat sampai mami itu susah hati. Bukan aku tak mahu bangkit dan pertahankan hak aku. Tapi aku tak sanggup nak mengaitkan seorang ibu depan anaknya sendiri. Kelahiran Adam akan melembutkan hati mami untuk terima kami seperti seorang manusia. Biarlah aku dan Adam menjadi pilihan terakhir mami. Asalkan kami hidup bahagia. Tapi anggapan aku ternyata meleset. Mami masih melayani aku seperti hamba abdi. Dan Adam yang masih bayi itu juga terkena tempiasnya. Nenek, satu untuk kau. Hinggalah suatu hari. Basuh semua baju tu. Baju tu semua mahal tau tak? Bukannya baju macam kau pakai tu. Mami. Lan, kau semangat terperanjat mami. Macam ni ke mami lain dia sama ni? Sebenarnya baru hari ini mami minta tolong Dija basuhkan baju-baju mahal mami dengan baju Lan juga. Kan Dija? Sayang, bagi tahu abang tu apa yang dah jadi ni? Aduh, sakitnya pinggang mami. Mami jangan ubah topik boleh tak? Tak, betul lah. Sejak 2 minggu ni pinggang mami ni sakit sangat. Tapi nasib baiklah Dija selalu urutkan mami, kan? Ini baju mahal abang. Tak boleh basuh mesin. Kan? Ha, mami tak paksa Dija yang nak tolong. Kalau Dija tak larat tak apa, tak payah basuh, tinggalkan aja. Nanti mami minta tolong Razi pergi hantar Dobby. Ya? Yeah? Happy birthday, sayang. Terima kasih, bang. Cantik, Dija suka. Dija tak perlu terima kasih kepada abang. Sepatutnya abang yang terima kasih kepada Dija. Sebab selama ini Dija banyak berkorban untuk abang. Rasanya tak mampu abang nak balas semua itu. Tak apa, abang. Cukuplah abang redha dan abang ampunkan segala dosa Dija. Abang nak tahu tak? Dija selalu doakan abang, Adam, mami bahagia sampai syurga. Dija jujur dengan abang boleh?
selama ni Mami layan dia jahil ke tak? Atau apa yang Abang nampak tadi tu yang sebenarnya? Sayang? Sayang, Abang memang tak sangka dengan apa yang Abang nampak tadi. Sebab tu sekarang ni Abang rasa tak sedap hati. Saya tolong jujur dengan Abang saya. Jangan buat Abang rasa bersalah macam ni. Tak ada apalah, Abang. Biasalah. Kita ni manusia, kan? Masing-masing ada kelemahan masing-masing. Mungkin Mami tak sengaja. Atau mungkin Mami ada tersasar sikit, tapi tapi tak apa, Abang. Dia cara biasa. Maknanya, selama ni memang Mami lah yang bijak. Tak, Abang. Tak. Tak ada. Dija yang buat silap Abang. Dija ni tak cerdik, tak pandai macam Abang dengan Munira. Dija, Abang dah dapatkan rumah apa yang Dija impikan tu. Nanti kita pindah. Semua pasang kau tahu. Kenapa kau biarkan air bertakung dalam longkang tu? Betul, betul lah kau dekat cekik kau. Kau memang nak hidup percuma ke rumah ni, kan? Mami. Lan. Ni Mami dah cakap dah dengan Dija. Tak payahlah buat kerja tu teruk. Tapi dia nak buat juga. Lan tak sangka, Mami. Lan tak sangka ada mak sekejam ni. Mana ada, Lan. Jangan salah faham. Sebenarnya Mami nak ajar Dija je. Sebelum Dija buat, Mami yang buat. Sudah, Mami. Sudah. Sudah. Ingat Lan tak nampak ke? Lan dengar, Mami. Lan aja yang bodoh selama ni. Ikut apa aja yang Mami suruh. Apa aja syarat Mami. Semua Lan buat. Sudahnya apa, Mami? 17 tahun. 17 tahun Dija jadi hamba abdi Mami. Apa dosa dia pada Mami? Lan. Lan salah faham tu, Lan. Sebenarnya Mami buat semua ni untuk kita. Ah, untuk kita. Nah, apa lagi yang Mami nak bodohkan, Lan? Apa lagi? Saya tak tahu. Apa lagi yang Mami buat kat belakang Lan selama ni dekat Dija? Cuma satu perkara saja yang Lan nak Mami tahu. Selama ni, Lan tak pernah mencintakan Munira. Lan tak bahagia pun dengan dia. Apa yang Lan buat selama ni cuma untuk Mami aja. Mami, Lan minta maaf. Bagi Lan peluang sekarang ni untuk betulkan balik keadaan. Biar kami bina syurga kami sendiri. Jauh daripada rumah neraka ni. Adam. Adam, jom. Lan, Lan nak bawa Dija pergi mana? Lan. Habis siapa nak jaga Mami, Lan? Adam! Lan! Dija! Abang ingat kalau tak ada apa-apa bulan depan,
nak bawa kita semua satu keluarga pergi bercuti. Amboi, sweetnya encik. Eh, Papa. Adam, berapa kali Papa cakap jangan panggil Papa encik. Tak apa. Ibu cakap kalau Adam panggil macam tu, automatik Adam akan lagi hormat dekat Papa. Macam bos-bos. Ibu cakap? Ya. Yeah. Ibu kamu semua pandai ambil hati orang. Papa pun tak faham kenapa masih ada lagi orang yang tak pandai nak menilai, tak pandai nak hargai ibu kamu ni. Tak pernah tahu ibu rasa tak dihargai. Sikit pun tak pernah, Adam. Yelah. Papa kamu ni sayang ibu. Sikit pun tak pernah kurang. Maafkan abang. Eh. Sebab baru sekarang berani pertahankan awak. Tapi kalau awak tak tipu saya, saya akan buta. Abang, Dija redo dengan tak diri Dija. Dija okey. Dija bahagia, bang. Dapat juga Dija merasa ada mak dalam hidup Dija. Ni, puaslah hati you sekarang. Kalau mami tak masuk hospital ni, agak-agaknya you balik ke tak? You kalau tak tinggi suara tak boleh. Mami tengah sakit ni. Mama, Papa, please jangan gaduh kat sini. Janganlah. Janganlah bergaduh. Mami. Tadi Lan ada berbual dengan doktor. Dia bagi tahu buah pinggan mami satu dah tak berfungsi lagi. Lagi satu tu pun dah kronik. Jadi ada dua cara sekarang ni macam mana nak selamatkan mami. Yang pertama, kena buat dialisis mami. Kalau nak yang lagi berkesan, kena buat pemindahan buah pinggang. Buat jelah mana yang senang. Hmm? Apa yang susah sangat? Cari jelah penderma buah pinggang siapa-siapa pun. Duit banyak, buat apa? Guna buah pinggang you boleh. Kenapa pula I? You lah, you anak dia. I pula. Tapi mami lebih sayangkan you. Nak kena cari penderma yang sesuai lah, bang. Tapi lambat. Abang ada tengok senarai pesakit yang tunggu. Ramai sangat. Kak Mun tak ada dah kan? Siapa yang nak jaga mami tu, bang? Nantu kesayangan dia kan ada. Biarlah dia jaga. Lagipun Abang Razi driver tu pun ada. Boleh tengok-tengok kan. Abang, Dija rasa kan, kita yang kena jaga mami ni. Abang tak nak balik jaga mami. Bukan tak nak jaga mami. Abang rasa ni masa paling sesuai untuk diingat balik apa yang dia buat kat Dija selama ni. Dah. Jangan fikir pasal orang lain lagi. Ha? Kita akan lagi bahagia, bang, kalau kita jaga mami. Dalam masa sekarang ni, bang, mami memang betul-betul perlukan kita, bang. Dahlah, bang, kita berbaik jelah dengan mami.
Sayang, boleh tak? Kali ini Jabang minta berhenti untuk fikir pasal orang lain. Takkan kita nak biar Mami tu macam tu? Kalau apa-apa jadi dekat dia macam mana Abang? Ni je masa yang ada untuk Abang berbakti dekat Mami tu. Dah lama tunggu dialisis tu tadi. Ni, kolan lagi tadi tak dapat. Mami, Lan tu sebenarnya ada perempuan lain ke? Ha? Razi! Mana Mama ni tak dengar ke Razi? Puan. Puan, maaf saya, Puan. Ni, papers untuk Puan Besar. Eh, letak situ je lah. Ni, you call Azlan sekarang, suruh dia balik sekarang juga. Saya pergi dulu, Puan. Ira. Ira. Ira tunggu sampai Lan datang. Aduh, Mami. Ira nak kena pergi office ni. Anak Mami sekarang ni dah lepas tangan. Semua kerja-kerja dia kat office ni. Sampai Ira nak shopping pun tak senang. Siapa yang lepas tangan? Reti pun balik. Ni, apa yang penting sangat Mami nak cakap tu? Mami cakaplah sekarang. Lan pun dah sampai. Macam ni. Tadi Mami buat dialisis tu sakit sangat. Jadi Mami nak minta tolong Lan ataupun Ira dermakan satu buah pinggang untuk Mami. No. No, no, tak boleh. Tak boleh. Saya dah agak lah jawapan you. Tak apa, Mami. Nanti Lan akan uruskan. Guna buah pinggang Lan je. No! I tak nak suami I sakit. Sakit apanya, sayang? Ha? Kalau dah dua-dua I punya buah pinggang sihat, maknanya lepas pembedahan pun okeylah. Tak boleh. I cakap tak boleh. Yo, macam-macam boleh berlaku tau. Semasa pembedahan tu atau selepas tu. Mami, I'm so sorry, okay? Ira takkan benarkan suami Ira resikokan nyawa dia untuk Mami. I'm really sorry. Tak boleh, okay? Ira. Ira. Lan terpaksa ikut. Yang besar tu. Nantu kesayangan Mami, kan? Mami. Tija jaga Mami, ya? Alhamdulillah, akhirnya ada hamba Allah yang sudi mendermakan buah pinggangnya pada Mami. Terima kasih, Mun, sebab kau datang kerja dengan aku balik. Alhamdulillah, Puan, anak saya pun dah sihat sekarang ni. Tapi yang sebenarnya, Puan patut berterima kasih dengan Cik Dija. Kenapa masa mood aku tengah elok, kau sebut nama perempuan tu? Sebab Cik Dija yang pujuk saya datang sini kerja semula jaga Puan. Sebab dia kata lepas menjalani pembedahan tu dia tak nak Puan rasa sakit hati. Sebab dia tahu kan Puan benci sangat dekat dia. Sebab itulah dia pujuk saya kerja sini semula. Lagipun... Lagipun apa? Lagipun menantu kesayangan Puan tu kan tak boleh diharap sangat. Anak arwah pekerja you, sayang. Yang mana satu? Anak arwah pekerja you yang mana satu? Tak sempat dengan you, sayang. Ni bapa dia dulu banyak tolong papa. Itu yang bila bapa dia meninggal lah, ambil lah dia.
jadikan anak angkat eh? I tak kisahlah. Nak jadi anak angkat ke, pekerja angkat ke. Tapi tak payahlah sampai nak kongsi tutor dengan Mukris. Budak tu siapa? Kita ni. Kita ni siapa? Kita dengan dia sama je. Kita semua sama. Kita semua hamba Allah. Ira, cuba you buang sikit sikap ego you tu. Boleh tak anggap apa saja yang datang pada kita ni sebagai satu rezeki? Saya nak tanya you sikit. Apa dia? Apa yang you dah buat dengan company you? Banyak sangat masalah ni. Yelah, dah you fokus sangat dengan company you kan? Macam mana company I tak huru-hara? Masalahnya you guna duit macam air. Duit company tu boleh tak you control? You kan ada sayang. Selesaikan je lah. Macam mana nak selesai? Kalau hutang aja dah berlambak. Tu I tak nak tahulah semua tu. I nak you settlekan. Lan harap Mami sokong terima perancangan Lan ni. Lan dah penat lari, penat menipu, penat hulu gile. Sekarang tiba masanya untuk Lan betulkan balik segala keadaan. Munirah boleh terima ke? Lan tak kisah pun. Yang penting sekarang tu Mami. Allah dah bagi Mami peluang kedua. Kalau yang kedua ni pun Mami sia-siakan, tak bertaubat, Nan tak tahulah nak cakap apa lagi Mami. Sampai sekarang pun susah Mami nak terima Lija, ya, Bang? Tak lama lagi dah tu. InsyaAllah. Abang dah nampak perubahan pada Mami. Anu Adam tu. Dan dia dah tak marah-marah Adam lagi macam dulu. Adam suka layan orang tua. Mami macam biasalah. Suka mengarah tu, mengarah ni. Adam tu layankan aja. Suka lah Mami. Tak macam Mukris. Masih kepit dengan handphone aja. Kalau betul lah apa abang cakap ni. Alhamdulillah abang. Saya tahu tak? Lega hati abang sekarang. Tengok keluarga kita dah nak bersatu. Sekurangnya kalau abang pergi pun adalah susah hati abang kat sana. Apa yang cakap macam ni, bang? Ija,
Terima kasih. Abang sayang Dija sangat-sangat. Hanya Allah yang mampu balas jasa Dija pada keluarga abang. Dija nak pergi tengok Adam kejap, bang. Lama betul ambil cekodok ni. Abang jangan tidur pula kat sini. Nanti jatuh dalam tasik. Abang hembuskan nafas terakhirnya. Kalaulah aku tahu itu saat terakhir aku bersama dia. Selama ni kononnya penuh dengan kasih sayang, rupa-rupanya seorang hati yang busuk, kejam. Mama, dahlah tu. Dahlah, I tak kisahlah pasal you all semua ni. Yang I tahu, yang penting sekarang ni I nak hak I dengan Mukris, anak I. Saya akan jalankan tanggungjawab saya sebagai peguam kepada Encik Azlan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Encik Azlan bin Ibrahim telah sempurnakan satu wasiat pembagian harta dengan cara hibah dan selebihnya difaraidkan. Kepada penama yang pertama, iaitu Puan Khadijah binti Abdullah, mendapat 1/2 bahagian daripada keseluruhan harta, arwah yang merangkumi saham-saham syarikat, rumah yang Puan Khadijah duduki sekarang dan telah dihibahkan kepada Puan Khadijah. Ditambah dengan 1/16, iaitu baki daripada bahagian yang telah dihibahkan tadi. Yang bernilai... Ini tak adil. Tak adil. Kenapa perempuan ini boleh dapat separuh? Ni, rumah macam mana dia dapat ni? Cik Zainal? Sudahlah, Tuira. Tak malu ke berperangai macam ni disebabkan harta? Ira kan banyak harta sendiri. Cik Azlan telah sahkan hibah ini di Mahkamah Syariah. Jadi Puan Khadijah berhak mendapatkannya. Cik Zainal, habis itu apa yang ditinggalkan untuk saya? Hak saya? Puan Munirah binti Datuk Khalil. Puan mendapat bahagian faraid iaitu 1/16 daripada baki harta yang telah dihibahkan yang merangkumi sebuah kondominium serta wang tunai keseluruhannya bernilai RM375,000. Habis tu apa yang dia dapat semua ni? Puan Khadijah bin Abdul Abdullah mendapat hibah 1/2 daripada keseluruhan harta ditambah bahagian faraid sebanyak 1/16 keseluruhannya bernilai RM3,375,000. Allah, tak ada. Mami. Mami. Mami tak adil ke mami? Adil ke tu mami? Mami pun sendiri tahu kan. Lan tinggal dengan Ira. Ira yang jaga dia. Mami, perempuan tu tak layak, mami tahu tak? Dia tak layak dapat harta, dia diperampas.
perampas. Mami tahu tak ada perampas. Ira, siapa Ira? Kita pun tak tahu kenapa. Hanya Allah dan Azlan je tahu kenapa wasiat ni dibuat macam ni. Saya belum lagi habis membincangkan tentang pembahagian untuk anak-anak. Hey, diam. Eh, perempuan, kau ni memang tak reti malu, kan? Eh, kau tahu tak kau tak layak dekat rumah ni? Kau tak layak dapat harta suami aku, kau tahu tak? Ha? Mami. Mami tolong Ira. Mami halau perempuan tu, Mami. Halau dia, Mami. Dia tak berhak dapat harta, Mami. Sebabkan dia, Mami. Kita semua dapat harta yang sikit, Mami. Dia tu perampas. Dia tak berhak langsung, Mami. Halau lagi. Ira. Ira tahu tak, Ira? Mami ni dapat hidup sampai hari ni, dapat bernafas sampai hari ni disebabkan dia. Sebab dalam badan Mami ada dia. Buah pinggang yang ada dekat Mami ni yang Ira halang Azlan dari derma pada mak kandung dia sendiri ni adalah buah pinggang dia, menantu pertama Mami. Setelah dia paksa Adam untuk bercerita. Cica, Mami minta maaf. Minta ampun. Mami banyak dosa pada Cica, pada Adam. I tak kira, okey? Kau tetap perempuan perampas dan I akan tuntut hak I di mahkamah. Kau tunggu. Tak payahlah susah-susah, Munira. Kalau harta yang boleh bahagiakan Munira, ambillah semua. Saya Cik Zainal, tu, dengar tu. Cik cakap lagi lagi tadi lagi senang, kan? Cica. Cica jangan buat macam ni, Cica. Jangan mengalah. Ilan mesti kecewa kalau dia tahu Cica buat macam ni. Mami tak nampak apa. Apa yang Ira buat dengan Mami selama ni? Ira shopping dengan Mami, benda yang mahal-mahal bawa Mama Mami pergi melancong semua tu. Mami boleh tak kenang sikit jasa Ira? Ira, kau sebenarnya dah muflis, kan? Syarikat kau tu dah nak bankrupt. Sebab tu kau gunakan anak aku untuk selamatkan syarikat kau. Sampai anak aku tu sakit jantung. Mana ada? Lantak kau lah, Ira. Kau nak cakap apa pun. Bukan kau yang jaga aku waktu aku sakit. Dan aku ni bukannya selamanya buta. Tak kenal mana kaca, mana permata. Dan aku pun dah buat keputusan. Semua harta aku, aku serahkan pada permata. Selamat air jadi, Mami.
Selamat jadi, Nek. Dija doakan Mami sihat, bahagia dunia akhirat. Sungguhlah, sabar itu indah, Abang. Benarlah pesan Abang pada Dija. Abang tak mampu nak mendapatkan kesempurnaan hidup. Tapi Abang cuba. Abang cuba sempurnakan apa yang Allah kurniakan pada Abang. Tak bisa